Oke, kali ini kita menjadi leaders. Apaan lagi kita jadi leaders ya, guys? Karena apa? Ini teman-teman juga tempatnya juga pada nggak tahu, jadi ini kita jadi leaders karena Sherlock dan yang bisa bawa HP cuman motor aku, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Ayen, bukan Ayan ya, tapi Ai. Di pagi hari ini kita akan ikut senmori dari tim Termagung, tim PST ya, untuk senmori ke Boyolali, insyaallah. Semoga tidak ada halangan suatu apapun, amin. Dan ini kita sudah hampir sampai di Muntung ya, Kabupaten Temanggung, karena ini juga saya dari kendalnya itu sendiri, jadi kita nungguin teman yang dekat-dekat sini, dekat-dekat Muntung ya. Kita tunggu di sini dulu ya. Oke, teman-teman, kita tungguin yang lain dulu. Oke, kita sudah sampai di Temanggung. Kita nyari teman yang lain. Kita kira mereka pada ngumpul di mana ya kan? Soalnya saya belum tahu juga, teman-teman. Goblok. Ini sudah ketemu sama dua teman yang dari Temanggung. Sebenarnya ini agak kesiangan karena tadi nunggu satu teman itu bangunnya kesiangan atau gimana ya. Jadi kita agak kesiangan, teman-teman. Dan mungkin yang lain udah pada kumpul di depan, di pom bensin atau di mana. Oke, tim Sanmori Temanggung. Ada yang pada goes juga di sini. Udah jam 8:30-an dan di sini kondisi jalanannya lumayan tegang ya, nggak terlalu ramai banget. Dan kali ini kita Sanmori bareng TST untuk menuju Boyolali. Semoga dalam perjalanan nanti tidak ada halangan suatu apapun ya, teman-teman. Dan kita sudah sampai di Magelang, sebentar lagi setang ini ya. Jadi kita lewatin basecampnya Kaslima. Dan kayaknya teman-teman yang lain udah nunggu di Sekarjo itu di mana, di terminal atau di mana, kurang paham juga. Jadi ikut yang depan aja ya, teman-teman. Dan kita sudah gabung sama anak-anak dari Temanggung. Tadi kita berangkatnya bertiga, terus ketemu lagi tiga lagi, teman-teman. Kayaknya lewat sana, ternyata lewat sini, teman-teman. Thank you.
ada barbar teman-teman, sedangkan kita motornya aduh masih standar 150, jurang itu aja nggak bersih ya 150 nya aduh gawat. Oke, kali ini kita menjadi leader. Kapan lagi kita jadi leader sih kayak, karena apa ini teman-teman juga tempatnya juga pada nggak tahu, jadi ini kita jadi leader karena di Sherlock. Dan yang bisa bawa HP cuman motor aku teman-teman. Jalan terus sih. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Tapi cuacanya agak lumayan mendung ini guys. Ya, cuacanya agak lumayan mendung, jadi kurang bagus lah ini kayaknya. Ya, semoga nggak hujan lah. Oh, kayak gini rasanya kalau di depan ya, kayak dikejar-kejar. Aduh, bandit. Dan ini sebenarnya udah dari tadi banget ini. Ada nunggu yang di sana. Kasihan di depanannya. Cuman mau gimana lagi? Emang kondisinya kayak gini. Mana udah full 9 lagi. Aduh, sampai mana jam berapa nanti pulang jam berapa. Oke, ramai guys di sini guys. Sampai di Grapak ini kalau nggak salah ya teman-teman, dulu sering lewat sini soalnya. Pas nonton kasino itu loh. Bisa bicara apa-apa kalau di depan guys. Ini jalurnya ramai banget, kayaknya lagi ada acara atau gimana ini. Ini soalnya jalur ke arah Pondok. Pondok tinggal di jalanan. Dan memang sangat ramai banget kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2, baik angkutan umum atau kendaraan pribadi juga di sini sangat ramai, teman-teman. Oke.
ramai banget di sini teman-teman. Agak lumayan macet. Sampai 3 menit lagi. Di mana ini kita nggak paham jalan apa ini yang namanya Pondok Tegal Jaya ya teman-teman ya. Oh MA negeri 2. Tengoro Keri. Sik enteni sik, Pak. Oh iya, oke. Sik ilang nih. Ah, ini kan.
sing ijo ndi? Bentar-bentar hiji misalkan teman. Nanti cici ya, itu nanti cici. Pak.